cinta terhadapmu. Ku tak pernah jemu untuk merinduiku. Cintamu hanya kembali padamu. Terimalah cintaku. Dimana syarat nazarku padamu? Dimanakah sumpah perjanjian janjiku? Mengaku-ngaku menyintaimu, mendustai kasihmu, menyatukanku. Selamanya
takkan pernah kau buang. Kasih sayang tiada pernah kenal usia, selamanya akan menikmatinya. Namun jangan engkau lupa akan akibat masa nanti. Never felt like this before. You're my love, I wanna love you more. Here I am, baby, hoping you're by my side. You're my angel in an eye. It's been so long, I've been trying to say. And it seems you keep on walking away. Oh girl, can you see you mean so much to me? And I just can't hide these feelings anymore. Drops in my eye. You're my angel in the night. Angel, yeah, come on, angel, come and kiss me, come on. You're my angel in the night. Betul ke? Okay, alright. Betul. Selamat datang semua. Assalamualaikum. Semangat. Semangat. Semangat tangda. Selamat datang ke live kami. Setalam tangda. Semangat. Dapa ke Mahru. Semangat. Hulre. Buat terbalik, buat terbalik. Terbalik. Jadi Dija muasa. Riha nyinya. Ada macam ni orang tak makan ubat. Tak ada makan ubat bang. Itu jadi gini. Kalau tak makan ubat dia kacau belum. Dia pun on steroid. Yes, you are right. Dia dah, dia punya steroid dah masuk. Tadi ambil kat bawah blok dia macam lemah-lemah macam. Dia telltale saja, symptom, the signs of steroid. Tapi kalau macam kawan-kawan semua, kalau resi korang request nak apa nama dia, nak nampak kita tendang ambil kaki hari ini, kita boleh. Boleh. Kita buat kita open for all request, any kind of request. Nak kita tendang kaki boleh, nak dengar lagu boleh. Nah, so okeylah, tapi as long the PG lah. PG, as long the PG. Ya. PG tu apa? Tu kena ledak. Ha? PG. PG tak tahu. Tahu lah apa. Next song mana? Eh, kamu main gitar ni? Dorang main gitar kan? Pegang gitar. Itulah. Skill lah eh. Gini. Okey, jadi macam mana sekarang? Eh, datanya diorang ni apa khabar? Oh, apa khabar semua? Khabar semua. Konsep. Saya Rosli. Ada di sana. Saya Rosli. Apa? Saya Rosli. Cakaplah. Oh, okey. One more time. Saya Rosli. Oh, iyalah eh. Pasal tak semua orang kenal kita. Betul. Eh.
Okay, kat Singapore kita dorang kenal lah. Betul dekat Afrika, Afrika. Afrika tak kenal. Kazakhstan tak kenal. Tak kenal, betul. Jadi kita mula, mulalah 1, 2, 3, 4 tu. Hai. Apa ni? Tak boleh jadi pelawak. Boleh berbual dah ketahui. Hai, saya sini. Ejen punya ni. Oh, Ejen. Hai, saya Rifa. Hai, saya Rosli. Hai, saya Rico. Hai, dan nama saya. Dan kau. Kejap. Okay, masuk motor dah. Hai, saya Rifa. Hai, saya Rosli. Hai, saya Rico. Dan saya Rivo. Kami. Encik. Encik. Ama. Yes, betul. Jadi nak buat announcement. Betul. Bobol pakai mic. Alamak. Okey, kita nak announce yang ada mic beli mahal tak nak pakai. Okey, kita nak announce yang kita akan buka satu kedai roncit. Kedai roncit Encik Ahmad. Menjual nasi lemak, menjual rojak mama. Kita akan buka satu kumpulan yang bernama Encik Ahmad. Ya, betul. Encik Ahmad, Encik Ahmad. Kenapa Encik Ahmad? Tak, kenapa Encik Ahmad? Pasal Encik Ahmad adalah manager. Betul. Jadi kita semua nak jadi manager. Mesti kita mesti berwawasan. Betul. Tapi kalau Papua ada cakap Encik Ahmad, Encik Ahmad ni ada tiga orang mau pergi screen test. Ini bukan olok-olok ni betul-betul. Betul. Dia tak buat kelakar eh. Kita serius. Kita berkumpulan sebenarnya kumpulan tu dah ada daripada dalam perut mata. Betul. Betul. Pasal kumpulan ni kita ada duit je. Okay, cuma ni lah saya nak kata orang tu mengasuh dah asuh macam kata orang tu. Yang main-main lah betul lah serius. Encik Ahmad ni sebenarnya nama bapak kita. Bapak kita Encik Ahmad. Ya ke? Yelah. Rosli Gari Iskandar band Encik Ahmad. Tak boleh gitu. Dia antara tak boleh gitu bang. Ataupun Boleh lah. Okay lah, tetap kita tambah membawa masa. Marilah kita apa solat solat asar lah. Belum asal lah, baru tiga. Ikut time apa, Australia. Okay, next song kita kasih Rehul yang ni pula. Tapi kita tak boleh. Ini kan pantas eh. Kasihlah semua. Yelah. Saya nak buka kabar lah. Belum tanya apa kabar. Kita cakap hi-hi lah kat siapa orang dah masuk. Siapa-siapa ada, kalau ada request boleh silakan ya. Okay, ada orang minta lagu Cendrawasih. Kita kasih sikit lah. Ya, boleh lah. Kita kasih sikit lah eh. Saya kasih. Pasal okay, sebenarnya bukan saya tak suka. Okay, jangan cakap orang minta lagu Cendrawasih. Ayam panggang pun ada minta. Okay, kejap. Saya ada sesuatu benda yang important. Saya nak kata orang tu memberi pencerahan. Pencerahan eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, serius. Lagu Cendrawasih bukan saya tak suka nyanyi. Tapi kalau tiap-tiap kali saya nyanyi kan, saya buat dosa. Suatu ini cerita sedih sebenarnya. Pasal dia sikit. Pasal Rifa'ah dia bukan Cendrawasih, dia penguin. Saya akan merasa begitu pasal saya gemuk. Saya gemuk dan Cendrawasih itu burung yang sungguh indah. Jadi Rifa'ah tak indah. Saya adalah boleh katakan metafor gagak lah. Jadi kepada semua yang melihat, terima kasih. Okay lah. Pan. Katalah Cendrawasih kan, kita kasih Cendrawasih sikit kan. Okay, silakan lah. Pandanglah. Tinggi. Lu ambil main line lah. Okay. Saya ambil suara satu ya. Suara raya. Sila. Silakan. Lalu nyanyilah. Aku ambil yang tak ada suara. Ya, yeah, boleh juga. Okay, alright. Oh, main line eh. Pandanglah hamba si gagah hutan sebelah mata pun hamba tak terkilan. Kita tak boleh sambung. Sebenarnya kita tak boleh sambung lagu ni pasal Adib dengan Inal tak ada. Betul. Dan hari ni Encik Ahmad bukan tuli. Kita tak layak untuk nyanyi lagu ni. Betul. Mata saya sakit. Adib boleh misai. Sekejap ni dah boleh misai. Ada satu budak Mexico kat sini. Macam mana nak nyanyi Cendrawasih? Tak boleh. Dia sebelah situ. Cepat. Cendawan. Oh, sebelah situ.
Penang. Okay, jadi kita teruskan dengan lagu yang lain. Tadi kita intro je. Okay, jadi selamat datang Cik Rohaizat. Oh, Ijat lah. Ijat Kiko lah. Oh, Ijat Kiko. Ijat, dan Abang Zubi pun ada? Ijat Kiko ke Ijat Kiki? Ijat Kiko. Okay, silakan saya. Abang Isa pun ada? Abang Isa pun ada. Siraj. Assalamualaikum. Abang Siraj. Selamat datang Rudi. Abang Syamapik pun ada? Amin Kimi Rashid. Selamat datang. Selamat datang ke Azmi Serambi. Okay. Daud. Cik Hendra pun ada. Hendra. Cik Syam pun ada. Okay, alright. Jadi kita akan teruskan dengan lagu lagi satu lah. Kita banyak colok lah. Betul lah. Okay. Dah 15 minit. Tak kisah sabar-sabar. Sebenarnya saya nak tanya dulu. Purpose live ni korang nak nyanyi ke nak berbual? Nak berbual tak boleh nyanyi. Purpose nak berbual ke nak nyanyi? Sorry, sebenarnya saya nak tidur boleh tak? Oh, boleh. Katil ada kat belakang. Terima kasih. Belakang depan. Belakang kamera. Tak, belakang kamera. Belakang kamera korang tak nampak. Saya nak main bola lah. Alamak, handphone saya jatuh. Okay. Untuk pengetahuan semua, kita pun boleh menerima telefon. Sesiapa yang ingin bercalling dan bernyanyi bersama kami, silakan. Okay, Neko cuba explain. Tapi macam mana nak telefon, sila request. Tak ada nombor, tak payah telefon. Kalau ada nombor, boleh telefon lah. Syaratnya mesti kena ada telefon. Betul, pertama sekali syarat-syaratnya nak kena ada telefon. Lepas tu kalau ada telefon, tak ada line pun tak boleh. Lepas tu nak kena ada SIM card. Make sure ada SIM card, okay? Tak ada, setidak-tidaknya Wi-Fi lah. Wi-Fi boleh, lah. Wi-Fi, yes, betul. Tapi kalau ada Wi-Fi tapi tak ada SIM card pun tak boleh pakai. Boleh juga. Wah, Wi-Fi apa? Tak ada SIM card, tak boleh pakai telefon tu. Terus tak boleh on apa? Betul. Pasal iPad boleh? Tak boleh lah, boleh lah bang. Boleh lah bang. Okay lah, itu mungkin telefon Motorola. Motorola dulu. Motorola. 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 Okay. Handphone jauh. Jadi siapa-siapa nak telefon kita pun boleh. Tapi kita telefon daripada page antara page Rico pun boleh. Yes, betul. Studio nak telefon ke nak pager ni? Alamak. Okay. Nak page ke nak call? Kita sekarang sebenarnya, kita pun tak tahu kita kat sini buat apa sebenarnya. Itu masalah sikit kan. Itulah. Jadi sekarang kita boleh teruskan dengan lagu yang ya, lagu ni lah, lagu karaoke je lah. Oh, karaoke, karaoke lagu apa? Karaoke. Okay, kita karaoke lah. Okay, saya pun boleh letak gitar nak lah. Nak karaoke. Abang nak lagu apa pun karaoke? Lagu abang lagu apa? Exist. Kita nyanyi beli ya? Boleh. Mana kata aku tahu pergi konser Exist kena beli tiket. Selamat datang Ismalia. Oi, Am pun ada Am. Am? Apa Am Robbery? Kalau apa nama dia? Si siapa nama dia? Am Robbery. Rico buat satu joke pasal kau. Ajar. Apa? Dia tak, bukan joke, dia kenyataan. Tapi apa? Kenyataan lah, betul lah. Kalau, pasal, kalau apa? Okay, kalau Dato' M. Nasir, kita tahu dia M. Nasir. Tapi bapak tu bapak dia. Anak dia nama Am. So Am dia Nasir bukan lah. Am Nasir lah. Dia bukan M. Nasir. Jadi selamat datang Cik Am. Tapi itu pun pasal kenyataan bukan joke lah. Tak kelakar pun. Sabut kelakar. Dia serius. Dia pun cakap buat kelakar tadi. Tak. Kabar ni nampak muka. Marah ni. Am pun orang serius. Suai. Okay, silakan. Serius. Okay. Nak exist apa? Okay, nak exist. Silakan. Tapi nak serius nak pakai baju batik. Okay. Oh, betul juga. Yeah. Okay, jangan terperanjat . Marcel, tengok Marcel. Marcel? Oh, Bob Marcel. Marcel. Lagu Marcel macam mana tadi? Okay, buka lah lagu cepat. Oh. Lah. Lambat lah. Okay. Bob Marcel pun datang. Selamat datang. Dan kita ucapkan selamat petang kepada semua. Dan kita akan mainkan satu lagu untuk korang. Okay, dan okay. Kita tak payah main kita belas. Kita kalau semua buat soal pasal masih tengah advertisement. Okay, alright. Settle. Apa sih? Advertisement ni. Lagu. Okay. Settle. Alright. Okay, bang. Pekat ni. Itulah. Menepil lah. Tulusnya budi tidak pernah engkau hargai, dan lalu pergi dengan kelukaan ini. Kurang tengok arti aman. Ku bersabar. Oh, ada drum ni apa? Drum angin. Drum angin. Mata, seolah-olah tiada apa. Berpaling muka, ada saja yang tidak benar. Mencari sebab serta alasan yang cukup supaya tercapai.
manis di bibir, memutang kata. Sama macam kita pergi karaoke lah kira kan. Yalah gitu. Cuba ni nak step pada. Biasanya live je. Okey, jadi apa nama dia sebenarnya, kita pun nak main lagu sendirilah eh. Boleh. Kita dah cakap okey. Lagu sendiri lagu Mei. Bagi siapa-siapa yang baru masuk, baru join, okay, hello Cik Herdi. Hello. Cik. Oh, Mak Ani saya daripada Australia. Oh, Mak Ani. Cik Kedis tak ada, Cik Kedis. Okey, kita nak main lagu kita sendiri pasal untuk pengetahuan semua, kita adalah Encik Ahmad. Kita jam Encik Kedis eh. Bukan Encik Kedis. Ingat kumpulan Encik Kedis. Encik Kedis nanti kena cabak pisau. Jadi kita jam lagu ni lah eh. Keluarkan lirik mendua. Mendua lagu apa? Lagu semalam.
na 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 lagu tu lah. Kita kita jam lagu kita sekejap lah. Abang Ol ke apa? Eh, siapa ni? Sikit je, tak banyak. Hello Encik Kidza Salim. Okay, okay, kita main lagu kita sendirilah eh. Kita nak promote lagu ni pasal kita tengah untuk pengetahuan ya, kita semua, tengah buat lah. Kita tengah buat lagu ni sekarang. Yes. Kita tengah arrange, kita tengah record untuk habiskan produk ni dan kita akan release very very soon. Betul. Very okay? Very soon. Jadi terimalah lagu baru. Actually kita apa sembarang aja ni. Patut tak main kan. Betul. Tapi pasal kita tak dalam song list. Dulilah. Mm-hmm. Jadi kalau okay, kita game okay, macam inilah. Kita nyanyi, korang kasih komentar lah. Boleh, boleh. Lagu itu korang suka. Mm-hmm. Kita akan nyanyi dua lagu lagu terbaru daripada kami. Kita nak feedback lah kan. Pasal orang tu kalau kita letak feedback, dia ada echo sikit. Betul. Kalau tak letak feedback, dengar tak ada echo. Kalau kita tak letak feedback, dia kering. Oh, ni kira macam ni kira kering macam dia dalam dia. Sekarang macam dalam bilik. Okay, jadi sekarang, macam langgua. Sekarang gua. Tapi munduk masuk gua. Ha? Munduk masuk gua. Kalau masuk kalau masuk gua lah. Itu tolong bro, jangan lucu. Bagi siapa yang nak tahu munduk masuk gua boleh PM Nico personally ya. Okay, gua start dulu apa tu yang lain korang mentai ya. Tak guna untuk tadinya abang nyanyi kasi kering-kering, sekarang nak kasi echo. Kau pelotak lagu dah tinggi. Eh, ada ada tadi. Cuma dia ada music lah. Ada bang. Ada music. Ada music. Ya, sungguh keterlaluan tinggal aku. Dia nyanyi ya. Dia ada nyanyi. Gua start je. Pura-pura cinta kepadamu, ku tak pernah jemu untuk merinduiku. Pintamu hanya kembali padamu. Kasihmu menyatukanku, terimaku ke syurgamu. Aku menyintaimu, mendustai kasihmu, menyatukanku, terimaku ke syurgamu. Angkasa Puri, tempatlah yeah lagi di esok hari. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Yeah. Okeylah, itulah lagu yang kita akan rilis. InsyaAllah. Jadi, ada apa Ros lagi? Rosdahlia Mangostin. Sebenarnya, lagu ni Abang Rosli pun ada part. Cuma dia belum masuk vocal, jadi dia tak tahu lebih part. Jadi dia relax dengan cikgu. Pakai mic, Abang. Pakai mic. Ada mic lima. Mic letak bawah pula. Tak apa nama dia.
tak ada, tak tahu nak nyanyi apa, main telur. Main yang telur? Lepak tu, record pay telur pasti tu. Itulah, terselit tadi. Bukan nak kasi abang, dia nampak telur terselit. Okey, jadi sekarang apa? Okey, pasal jadi lagu anthem. Rifa'ah nak main lagu ni, lagu tak tahu, apa nak nyanyi, apa nak nyanyi? Kasi abang nyanyi, aku nak nyanyi lagu You Never Walk Alone. Okey, silakan. Okay. Abang kan tak support Liverpool, bang. Wah, ni hari ni yang pakai kulit je, sebenarnya abang dah tukar. Okey, untuk pengantar ramai, abang saya tak support Liverpool, dia saja poser. Nak pakai jersey lah. Apa ya? Nak pakai jersey lah. Tementar Liverpool menang. Cepatlah. Kenapa tak nyanyi tadi? Tak, kecil-kecil sebenarnya abang suka ni Singapore Dream Team. Oh, bukan Dream Team. Merah juga apa? Betul juga. Nyanyilah lagu Dream Team. Oh, suka. Oh, nyanyi ya? Come on everybody and feel. Lagu apa tu? Dream Team. Oh, feel the sweet in the Dream Team. Oh, yeah. Oh, nak. Oh, yeah. Kau tak apa? Kau hafal? Kau hafal? Apa kata Liverpool? Dream Team. Captain Razali says, play ball. Apa yang go? Play ball. Go Dream Team, go Dream Team, go. Go Dream Team, go Dream Team, go. Go Dream Team, go Dream Team, go. Dream Team, go Dream Team, go. Pandi is my name. Alhamdulillah. On soccer is my game. I'm jam. Jam, jam, it's a jam. I'm about to wow. Soon drums go on the rattles. That's. Be afraid, be real afraid. First is here. Ani, baru. I'm Jang Jung. I will take you out. We will talk you out. Tak dengar. Lama. Tendang abang punya earpiece. Sorry. Lama. Aduh. Aktif-aktif macam boleh kamera semua langgar. Mas B. Rifa'ah. Headphone semua langgar. Mas B. Rifa'ah dan Zainul Hakim. Okay, boleh. Okay. Dengar, earphone. Sekarang dah dengar. Dengar. Okay, sorry, kita aktif sangat. Pasal dah aktif pasal bola kan. Main bola, bola kena kamera. Tapi sekarang siapa yang support dalam tim ni? Abang ke korang ni? Alamak. Ada mak terlanggar. Okay, kita nak cerita komen. Lagi satu kan. Okay, baca komen lah. Saya nak cerita satu lagi. Okay, ceritalah. Tadi Riko cakap must be Rifa'ah. Must be Rifa'ah. Semalam saya ada satu cerita. Okay, ni cerita sebenarnya untuk personal pun boleh, tapi untuk public pun boleh. Apa semalam Rifa'ah, okay, Rifa'ah dia ada satu karakter yang clumsy. Jadi selalu. Semalam dia tengah buat vokal. Lepas tu dia nak pakai handphone. Saya tengok pun macam kesian lah kan. Saya tengok handphone, jadi saya siapkan lah, ambilkan benda tu untuk taruh handphone. Stand lah. Holder. Lepas tu Folder. Oh, folder. Punchline belum sampai, bang. Lepas tu bila masuk aje tu, dia pegang. Okay, lu adjust sendiri lah. Gua keluar aje. Prak. Hei. Patah. Saya berapa? Saya mempunyai kekuatan Samson. Jadi itulah, kalau ada aktiviti langgar-langgar Samson. Tak, sebenarnya gini sebenarnya, dia bukannya salah satu, bukan cerita je. Bukan cerita yang pasal handphone holder je. Actually mic pun sama. Mic kita semua bulat. Dia dah patahkan jadi helmet. Mic jadi mic ikan. Itulah kan, saya minta maaf kepada kawan-kawan eh. Saya, tapi saya pun dah satu cerita sedih. Apa-apa boleh. Kan kita kata orang tu dah dekat 3 bulan kita tak dapat semai Jumaat kan. Betul. Jadi saya pun Saya pun sungguh-sungguh. Pukul 9 pagi diorang dah open, saya apply nak sembang Jumaat. Sungguh. Niat di hati sungguh murni dan ikhlas pasal nak bersolat Jumaat. Even kan? Dia offer abang dia yang tak dekat-dekat rumah dengan dia. Yeah, dia tetap buat nak ni lah, register sekali. Saya dah register untuk saya, untuk anak saya dan juga untuk adik saya, request tadi. Selepas itu kita pun pergilah. Berapa? Okay, azan pukul 2:10. Selepas itu? Jadi kita sampai aja, kita dah gairah nak sembang. Selepas itu? Selepas itu? Itri. Okey, macam gitu ikan sini. Yang cerita sedih ni sebab yang dah habis. Dah habis? Dia start 2:20. Tak, 2:10. Dia azan 2:10, kita sampai 2:20. Dah habis. Dia 20 minit je lah sembang Jumaat. 10 minit pun tak sampai, bang. 10 minit tak sampai? Tak tahu, very brief. Dia terus solat dia. Tak tahu. Tapi kita, dia macam, saya nak marah. Bang, kata 2:10. Oh, tadi tak pukul 2 dah solat. Alamak. Kita rasa sedihnya. Kenapa mesti saya? Orang pergi sembahyang Jumaat, yang COVID ni nak sembahyang awal. Datang, register 2:12 dah datang. Sembahyang awal ke sembahyang Jumaat?
Ada semain awal eh? Nak kena datang awal, nak datang awal. Awal ni lah, awal waktu lah. Oh, tayat awal saya tahu lah. Yalah tayat awal. Okay. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, amin, amin. Ilah ratin Nabi Musa. Okay, jadi, jangan berseluruh rasa komen, agama. Komen. Okey, okey. Okey, lepas komen kita boleh satu lagu lagi. Komen lagu, komen lagu. Oh. Eh, jadi tadi awak dah dengar lagu kita, bagus tak? Kalau tak bagus, cakap tak bagus. Kalau tak bagus, sekarang kita pack, kita stop. Kita stop dan kita tak payah release lah. Dan Encik Ahmad, tutup. Encik Ahmad sampai sini je. Sampai sini je. Kalau satu live ya. Kalau rasanya korang nak komen, boleh komen tempat apa FB Live ni, studio aku kan. Kalau tak nak komen, komen mu boleh. Komen. Pak komen. Tapi komen tahu tak? Komen bos. Bos Masho. Bos pengkom eh. Ya komen kan nama dia. Best man. Bos pengkomen. Best planning. Best planning class. Mana best pengkomen? Itulah. Mana cerita ni? Masho Pak Eko. Masho Pak Eko. Okey, jadi Rico apa komen dia? Jesse Merah tu buat stream sangkut-sangkut dah boleh. Ha? Ya, Hidayat Nordin. Ada ni, ada apa panggil? Baik ada, kawan-kawan Hadi Sarun. Siapa baik? Ada sangkut-sangkut. Baik. Tak ada pasal abang semua pakai jersey Liverpool. Ani Elfie pun masuk, dia kata pege dah. Tak, tapi sebab tu aku dah bilang apa, abang aku poser je. Jadi korang jangan ambil hati lah. Don't take it too hard lah, brother. So, actually ni abang peminat Liverpool. Oh, gitu. Saya minat beli baju je, tak tengok bola pun. Gitulah. Okay, poser lah. Kalau saya suka kacang pul. Kelakar. Okay, kalau malam pagi ya. Ini macam kasi satu teka-teki ya. Teka-teki. Tapi teka-teki tak payah teka. Terus ada jawapan dia. Okay, so kita nak kena ketawa ke kita nak kena teka? Okay, korang nangis. Bila dah ada jawapan dia nangis. Okay, boleh. Okay, kalau manusia belum jawapan. Okay, kalau manusia pose kan, kalau kertas apa? Mana jawapan dia? Oh, kita tak jawab. Tak jawab. Kalau manusia poser, kalau kertas poster. Make sure keluar mata eh. Kelakar. Ya Allah. Untungnya aku dapat apa yang sungguh kelakar. Eh, kelakar sedih lah. Sedih. Penat. Okay, kita serius. Kita teruskan dengan lagu John Legend. Okay. Dah ketuk-ketuk gini boleh nyanyi ke? Itulah dia, janganlah kita. Abanglah suruh nangis. Janganlah suruh kita nangis, kan dah susah tadi. Hello. Encik Aidil lah, apa khabar Encik Aidil? Encik Zahid. Apa nama dia? Farai. Alamak, Zahidi punya orang rumah ni. Tapi nama ni nama Facebook. Apa dia? Kalau rasa orang tak suka, kita terus oh, boleh tulis rokok apa belakang? Boleh. Isap rokok apa? Saya isap rokok sambil tengok suria. Okey, jadi kita teruskan dengan lagunya. Pasal kita pun dah banyak colok ah. Oh, nyanyi sudah lah. Cik Awandi eh. Kau dah pegang gitar tu. Oh, nyanyi sudah. Tak apalah. Suka karaoke sekarang. Saya jadi boleh konsentrate on sound kan. Suka karaoke. Kenapa gelap ya? Tadi pun baru main gitar apa lagu tadi? Betul. Jadi boleh inilah. Boleh kita main lagu ni? Sayang. Hari okay. Ini kita akan menyanyi lagu dari John Legend, Ordinary People. Tapi I'm not ordinary. Oh, terpotong sikit. Oh, yeah. Kau nyanyi dulu eh? Oh, boleh. Siapa nak start dulu? Gua start dulu. Okay. Girl, I'm in love with you. Oh, girl. This ain't a honeymoon. Honeymoon, baby. Past the infatuation phase. Running a thick love. Time we were sick of love. Seems that we argue every day. Dia kalau nyanyi tak bilu pula. No one is behaving. You make your mistakes. And we both got room left to grow. And though love sometimes hurt, I still put
you first. We'll make this thing work, but I think you should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Which way? 'Cause we ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tales, conclusion, no. It gets confusing every day. Oh, sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss that new makeup on the way. I'll hear you call, we rise and we fall. We feel like just walking away. Bang, as our love happens, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go. 'Cause we are ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Maybe we'll live and learn. Maybe we crash and burn. Maybe you'll stay. Maybe you'll leave. Maybe you'll return. Maybe you'll not fight. Maybe we won't survive. Take it slow, take it slow. Oh, oh, oh. This time I'll take it slow. Take it slow. Oh, oh. This time I'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time I'm not below. Thank you. All right. Ordinary people, not below people. Yeah, below. Ordinary people, yes. Not below. Huh? Yeah. Okay. So below it means what people? Below? Like just now lah. Play drum below. Oh, okay. Hey, please don't see your phone too many. Yeah. Then I do what? See ya. How I know you want to do what? What do you want to do I now? I reply already everything. So oh, you don't yeah. See that's lyric. Right. I see lyric. Oh, see lyric. Okay. So teruskan apa yang seharusnya kita buat. Okay. Okay so tadi kita start berapa? Pukul 4:30. Tiga setengah. Kita start 3:30. Jadi kita pun tak lama. Sekarang kita lagi tak lama. Lagi tinggal 2 minit je. Okay. Maybe saya main lagu untuk Abang Uli lah. Lagu Kesan di Matamu. Okay. Sebelum boleh. Sebelum tu. Dah nyanyi. Baru lepas nyanyi. Kita ada sponsor hari ni. Oh, okay. Jadi hari ni. Rehol yang belum nyanyi lah. Rehol. Apalah, boleh. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wan daripada Belatik. Jadi yes. Kita ada baju tepuk, Belatik. Tepuk jauh eh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ah, asal tak dengar. Oh. Jadi Belatik telah banyak sponsor juara 2D. Dan mereka juga adalah salah satu branding yang akan insyaallah saya yakin orang akan berkembang lah insyaallah kan. Jadi kepada Ridzwan Razali. Jadi insyaallah lah kita berdoa sama-sama eh. Belatik. Okay, dancing. Ini lagu untuk Belatik lah, eh. Okay. Belatik kan? Belatik.
Dengar, gitar tak cocok. Itu pasal susah betul lah. Ah, betul. Belati, maafkan aku lagi kerana aku seorang pakai baju belati. Yang lain tak bawa baju. Bukan tak bawa baju tapi tak muat. Oh yeah. Sambung ni, sambung ni, sambung. Ku berharap belati uis boleh kasih lagi. Jika kalau kasih, pastikan saiz besar muat muat baju. Untuk abang Uli, untuk Rika, Eriko, Setia Budi dan semua kami. Oh, three, go. Terima kasih belati. 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 Mang itu lagu dewa lah. Mang, Mang spot tu melati. Memang betul lah dia lagu. Satu hati. Tapi pasal sponsor belati, jadi kita kena kan. Acara ini disponsori oleh Belati Latte Official. Okey, sampai situ je. Okey, sama terus. Okey, right. Okey. Arba ketuk gigi pakai mic. Jadi ya lagu Rico lah, aku nyanyi. Lagu apa? Lagu Rico, lagu apa? Tahu lagu apa lu? Oh, gua ada lagu eh. Okey, tak apa, silakan. Jadi kita akan lagu yang seterusnya. Nah, silakanlah. Kamu mau nyanyi lagu kamu kan? Boleh. Ya, silakanlah. Ya kalau kamu mau nyanyi kamu lagu sih. Kan nak lagu ni. Kau tak praktis apa masa kau ni biasa nyanyi lagu tak habis pun. Lagu kesan di matamu lah. Kan nak lagu apa ni? Apa tu? Okey, lagu kesan di matamu. Ah, kesan di matamu lah. Tadi lagu apa enggak mau? Ya, apa? Kebun. Oh ya, kebun. Kebun ada minus one. Ya, silakan. Kebun, kebun baru. Lagu kebun baru eh? Kebun baru eh? Kebun baru. Oh, lagu kebun baru. Nak kebun dulu ke ataupun nak kebun dulu ke ataupun kebun nak last lah, kebun last. Nak pergi kebun last eh. Ataupun nak ni lagu abang. Ah, lagu abang lah. Lagu abang lah. Last kita boleh berkebun. Kebun Ricola, Ricola. Rico ditutupin bersama kebun. Yes, yes. Ya, boleh, 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 bisa, bisa. Pasal kita yeah, untuk pengetahuan semua, kita akan adakan lagu kebun. Adakan lagu tentang kebun. Cik Ahmad, Cik Ahmad ada kebun. Betul, Cik Ahmad ada kebun. Jadi setiap banyak lah, kita akan release with this song. Cik Ahmad, Cik Ahmad juga ada gitar. Ya, yeah, ada gitar dan Cik Ahmad juga suka makan nasi lemak. Ya, dan rojak mama. Maaf ya, enggak bisa spektrumnya. Iya, bisa, Pak. Tapi terima kasih ya. Masih yang ya, itu saya cuma dengar sebelum kenapa ya? Oke, okay, ya, oke. Bakal sama lagi. Sudah dilarang. Oh, oh. Ada kerupuk gitu. Ya, kerupuk, kerupuk. Enggak bisa enggak? Ah, lupa nak slow. Apa? Mana lirik? Tak, 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 tak. Bawa je macam tadi, laju, tak lirik. Kata kita main nanti tak sini. Ya, ya. Okey, inilah tuan-tuan dan puan-puan lagu daripada Krisye. Sahaja kemarau pun dah, oh, oh, oh.
biarkan ku tersisa. Selena tak berdaya, entah kesan di matamu. Okay, itu pengetahuan semua. Lagu ni akan diri. Apa-apa? Now announcement untuk lagu ni kan? Oh, saya sebenarnya lagu ni, okay, untuk pengetahuan ramai, ini adalah lagu daripada arwah Krisye, penyanyi Indonesia. Judul lagu Kesan di Matamu. Dan lagu ni kita ada satu versi ni yang dinyanyikan oleh Awi. Tapi Awi Singapura lah. Pada tahun 1997 kalau tak saya, abang saya menyanyi lagu ni di rancangan Gallery Music. Jadi saya akan convert dan saya akan tunjukkan awak-awak sekental je. Tak, kehebatan Rusli Ghani Iskandar lah eh. Kehebatan eh. Tapi waktu tu dia masih slim lagi kan? Eh? Slim. Suara dia tu, suara dia. Suara dia nyaring. Macam Zainal Yassin nyaring. Nak slow, nak slow. Nak try apa? Demonstrate. Boleh, 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 boleh. Demonstrate. A. Kamu bikin versi yang tu meh. Oi, tak ingat nak transpose lah, paling angkat lagi ni. So dulu dia suka nyanyi tinggi-tinggi, Marok. Korea. Ke. Saya Korea. Seakan mau. Seakan matau. Badannya slim, tapi suara pun slim. Okey, jadi seterusnya macam mana? Okay, ada apa-apa komen? Cik Faizal Hassan, apa khabar? Selamat datang. Selamat datang, okey. Ada lagi? Juga juara legend, Abang Idham Tahal. Abang Idham juga pun datang, eh. Selamat datang, Abang Idham. Dan juga Harut legend, yang bakal jadi legend. Aidil Akmal. Aidil Akmal, eh. Aidil Akmal. Selamat tengah hari dan selamat petang. Selamat petang eh. Muhammad Syahri juga baru masuk. Muhammad Syahri eh. Okay, okay. Abang Pejal pun ada. Abang Pejal. Oh skill lah. Abang Pejal. You never walk alone lah Abang Pejal. Okay, jadi kita teruskan dengan lagu eh. Okay lah. Lagi satu, lagi dua lagu lah eh. Satu lagu. Boleh, boleh. Lepas tu finale lah dengan lagu boleh. Cik Ahmad pergi ke kebun. Cik Ahmad eh. Kebun Cik Ahmad lah. Kebun Cik Ahmad eh. Okay, jadi teruskan lagu apa lagi yang korang dah plan. Muhammad Syahri. Tak apa, macam syuk ke dah. Duduk diam-diam. Okay, okay, okay. Ini nyala musik sejati ya. Tapi muzik pun boleh. Sejati, jati. Sejati, jati. Betul lah zaman dulu. Pasal tadi Abang Herman kita ada komen yang wah ni Aljunied apa? Jadi kita main lagu Aljunied lah. Apa lagu Aljunied? Lagu Devil lah Aljunied. Lagu Devil lah Aljunied. Mana orang tahu. Aljunied lagu ni mau boleh. Lagu Aljunied tu lagu macam Kepada Muka Kasih. Tak ada tak. Lagu Aljunied lagu ni. Oh, okay, untuk pengetahuan semua, lagu tu lagu okay. Apa nama dia? Apa sebab kita panggil lagu Aljunied? Sebab kita born Aljunied. Semua kita lahir pada Aljunied Crescent. Betul. Jadi, saya tak ingat. Boleh ingat lah kan. Lagu-lagu kenangan masa kecil kan. Itu maknanya. Okay, lagu Aljunied abang kasih suggestion lah. Lagu Aljunied lagu ni lah. Boleh aku dek. Ah tangkap 2 tahun. Hey, aku tu boleh lah sekarang. Sambil nyanyi ya. Sambil nyanyi boleh. Alright. Aku tak ingat sangat tau lagu ni. Kau pun tak ingat sangat. Lagu ni dengan lagu Wajah lagi kau ingat. Lagu ni kau main. Nak Wajah apa? Wajah lagi. Mana Wajah. Okay, lah, Wajah. Wajah. Nah, Syekh. Kepada Muka Kasih lah baru aja. Kepada tapi kod ah tak ingat. Tu aku tak ingat kod. Tak, tanya, jadi lagu seterusnya saya rasa kita semua kita sangat berdiskusi ni macam ada hak ahli parlimen. Apa nama dia tadi? Wajah. Kepada Muka. Eh apa? Kupinjam Wajahmu eh. Pinjam Wajah. Jadi lagu seterusnya adalah lagu kepada daripada Kepada Kupinjam Wajahmu. Teacher's Pet iaitu Kasih Kupinjam Wajahmu. Wajahmu di dalam mukaku. Mukaku di dalam masyaku. Sekarang aku berapa sekarang ni? Oh, kita lagi 10 minit ni kita dah boleh habis lah. Dah 54 minit dah. Oh, Abang Hidayat pun masuk Abang Hidayat. Okey, jadi lagu seterusnya dan adalah sebuah Abang lagu daripada Warisan mana tak akhir. Warisan Perintah Suci. Jadi lagu seterusnya.
Tak, saya terlajak. Salah button saya tekan. Oh, salah button. Okay, alright. Jadi kita teruskan. Salah button, lagu. Tak apa. Jangan salah faham. Jangan belly button. Betul-betul. Alright. Siapa nyanyi? Gua nyanyi, lu nyanyi. Sekarang. Gua nyanyi, lu boleh. Kira gua harus tak jual. Mana shaker ni? Cik Hidayat pun ada, eh? Cik Wasif. Cik Nazri. Apa ni? Pasal aku je sim. Oh, Mira. Okay, ni pasal bola saya tak masuk campur, eh? Saya nampak tengah baca komen sampai kita. Saya nyanyi dulu lah. Lambat lah. Oh yeah. Everybody come on. Kemana jua aku mengarah, dengan ku menggambarkan wajahmu, kasihku di langit tinggi, lautan yang sedang menari. Jangan lupa kan. Biarpun aku mencam mata, pandangan masih menggambar wajahmu, berseri di cermin hati. Abang, di taman impian ku impikan, kasih wajah kau ku jadikan azimah. Adik saya masih kecil. Ada reason. Bisa ku gagahi cabaran yang datang. Duh, enggak. Kasihku harap kau sudi maafkan aku yang meminjam wajahmu mengisi kekosongan hati. Diriku yang semakin dalam kerasa sepi yang tak bertepi. Diriku makin tenggelam kerasa sepi yang tak bertepi. Aku tak kisah, aku tak heran. Kalau rasa orang nak kecam, jangan kecam. Tak semuanya orang baik, tak semuanya korang baik. Tapi yang penting, aku suka, korang suka. Kalau tak suka, tak apa. Jangan tengok, tak apa. Aku yang penting, aku nak rap. Rap tak kena tempo pun tak kisah. Yang penting dapat rap. Bagus, kan? Yeah. Betulah rap. Buat dari bagasi ni. Oh,
ataupun lagi satu lagu. Kalau lagi dua lagu, kau nak main lagu jendela. Oh, boleh. Pun salah satu lagu yang kita akan release juga. Boleh, silakan. Boleh, eh? Boleh, boleh. Itu pun senang. Ui, tahu kan? Apa? Selit je lah. Oh, boleh lah. Selit je, eh? Selit. Lagi satu lagu yang kita akan release juga. Selamat datang, Rosli. Oh, ni Rosli pun masuk ada pada sini. Okay. Suhaimi, selamat datang. Rizana, Karim. Okay. Cik Aizat. Sudah satu jam. Okay. So, biasa gambar dia macam Suhaimi Sujangi juga ada. Gambar? Gambar. Asri Anak Sakit Wayang. Okay, alright. Ada juga Molo. Lagu ni dipanggil lagu jendela. Lagu yang dicipta oleh Rifa'ah. Lirik oleh Rifa'ah. Terimalah lagu yang kita akan rilis. Dalam bahasa Inggeris, window. Window. Window of reality. Oh. Hey, Rico is watching. Segala apa terjadi dan kesalahanku, tiada yang harus ku perjelaskan. Ku rasa cintaku bukan untukmu, diriku terlalu tulus untukmu. Aku fikir itu yang terbaik. Janganlah kau menangis lagi. Biar ku tinggal kamu, karena aku fikir itu yang terbaik. Itulah lagu terbaru kami, lagu jendela. Macam boleh hilang-hilang pula. Okeylah. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang menonton, yang tak menonton, yang menonton, yang masuk live. Terima kasih pada semua yang menonton kita berempat. Tapi semua jangan lupa, kalau raya makan ketupat. Kita ada Abang Rosli, dia support Club Liverpool. Tapi dia tidak tuli, tahun ni champion Club Liverpool. Kita ada Rico Sabudi, dia memang yang paling kecil. Tapi tak apa, mondok dah besar, keluar masuk, ya muka happy. Teruskan dengan lagu terakhir kami. Ya, lagu yang dinyanyikan oleh Rico. Ya, lagu ni adalah lagu ini adalah gubahan Rico, penulisan Rico, konsep Rico. Jadi ini pada saya lah sebagai seorang abang, saya amat berbangga. Ya, ya, dia abang ni. Sungguh ni. Kita lah nak announce. Jadi saya sebagai seorang abang, saya berbangga lah kalau adik saya dapat mengeluarkan karya-karya yang hebat. Jadi saya dapat rasa yang lagu yang seterusnya ni, kalau Ilham masih tengok, lagu seterusnya ni memang saya pasti dia akan viral dan dia akan hit. Sebab the quality of the song, the quality of the lyrics, cara nyanyian dan juga the pacing of the vocals is very good. Serius, sungguh. Nampak tak? Serius. 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 Jadi memang daripada awal serius pun. Jadi
Yalah, jadi lagu seterusnya kita akan menghabiskan acara hari ini live dengan lagu daripada Rico lah, eh. Jadi macam mana? Kita akan daripada minus one. Okey, boleh minus one. Lirik datang, eh? Boleh-boleh kalau nak ni. Boleh? Boleh? Teruskan. Okay. Jadi kita akan habiskan lepas lagu last ni. Eh? Yang terakhir lah, eh. Lepas tu kita dah ucapkan selamat jalan. Selamat jalan kepada semua. Okay, silakanlah Rico, boleh mainkan lagu Rico sendiri, eh. Okey, boleh boleh. Tengok dah, okey. Yeah. Oh yeah. Come on. Okay, ada lagu tu semua. Mbak itulah bunyi kambing, mu itulah bunyi lembu. Woof. Ini anjing nyala, krik ku krik ku krik ku krik. Itulah bunyi cengkerik. Banyaknya binatang, banyaknya binatang. Aku sayang binatang, aku cinta binatang. Binatang banyaknya, binatang banyaknya. Cerita amat dan kebunnya. Amat ada kebun, iya 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 yo. Amat ada kebun, amat ada kebun, iya 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 yo. Sambung, quack, itulah bunyi ite. Quack, itulah kawan kita. Ada tak ada? Oops, sorry cerita dah lari. Okay, mari patah balik cerita kebun ce amat. Banyaknya binatang, banyaknya binatang. Woi, binatang. Binatang, aku cinta binatang. Binatang banyaknya, cecak ce amat dan kebunnya. Ce amat ada kebun, ce amat ada kebun. Iya 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 yo. Ce amat ada kebun, ce amat ada kebun. Iya 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 yo. Cik amat ada kebun, 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 cik amat, cik amat, cik amat ada kebun, cik amat ada kebun, iya 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 yo. Amat ada kebun, amat ada kebun, iya 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 yo. Amat ada kebun, amat ada kebun, iya 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 yo. Amat ada kebun, amat ada kebun, iya 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 yo. Ambil kambing dari Cik Amat. Itulah. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.